yang sudah mulai dewasa, ambil hati orang tua. Bolehlah sekali-kali pegang tangan mamah kita, gandeng pundak ayah kita sambil tanya, Pak, kalian menginginkan apa sih dari anak seperti aku ini? Dia bilang, ya mama papa sih gak pengen macam-macam lah. Doa mama juga dari dulu cuma Rabbi habli minas salihin. Tolong buktikan kamu jadi anak yang soleh. Ketika kita membuat target hidup menjadi anak yang soleh, orang tua tuh seneng. Orang tua seneng. Kita pandai meraih cinta. Apalagi sering sekali mendekatkan diri sama mereka dalam rangka mereka tahu tentang apa yang kita lakukan. Baru mau melangkah ke sesuatu mah. Belum ada yang kudiskusikan sama orang banyak, cuma sama mamah dulu nih. Doakanlah anakmu ini mah. Semoga ada usaha yang baru dibuka ini bisa berjalan lancar karena Allah. Dan yang penting mah jangan sampai usaha ini mengganggu ibadah saya mah. Orang tua bohong gak rontok hatinya. Wow, Masya Allah nih orang, Masya Allah. Walaupun dia gak ucap dengan kata, tapi hatinya bahagia.